Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peternak Indonesia? Harapan saya Anda tetap bersemangat di dalam berusaha dan berikhtiar dalam peternak, khususnya peternak kambing. Saya sekarang ada di kambing milik Bapak Saiful Ulum, Desa Sidorjo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Pak Saiful Ulum ini sangat pengalaman sekali di bidang peternak baik sapi maupun kambing. Tapi saya sekarang berbicara tentang peternak kambing. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Saiful Ulum ini bisa sukses dalam peternak kambing? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di-skip, karena saya akan sharing bersama beliaunya tentang peternakan bermacam-macam jenis kambing di kandang ini. Oke, yang belum subscribe, silakan di-subscribe dengan menekan tulisan subscribe di bawah ini hingga berubah menjadi hitam. Dan sebelahnya ada tanda lonceng, dinyalakan. Ding-ding-ding-ding. Biar ada video baru dari Agro TV, kalian orang-orang pertama bisa menontonnya. Sharing sukses dari orang sukses. Di samping saya ini adalah Bapak Saiful. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Saiful ini seorang pekerja betul. Dia di samping mempunyai beberapa puluh ekor sapi, juga mempunyai beberapa puluh ekor kambing. Ada sekitar 5 atau 6 jenis kambing di kandang ini. Minta kita tanya-tanya sama Pak Saiful. Jenis kambing apa saja dan untuk apa Pak Saiful itu memelihara beberapa macam jenis kambing? Di kandang ini ada berapa jenis kambing, Pak Saiful? Ada 5 jenis kambing. Yang pertama Etawa Senduro. Etawa Senduro ya. Iya, yang kedua Etawa Kali Kesing, yang ketiga Dormas, yang keempat Ekor Gemuk, dan yang kelima kambing Garut yang sampai hari ini insyaallah lusa datang. Masih di perjalanan ya? Masih di perjalanan, proses pengiriman. Proses pengiriman ya. Itu kenapa Anda tertarik dengan berbagai jenis kambing? Karena kami cenderung ingin membuat sesuatu yang baru. Jadi itu yang pertama. Andaikan kita menjalankan suatu kegiatan bidang peternakan tapi sifatnya monoton, hanya satu jenis lokal, ya kita vakum di satu jenis itu saja. Agar tapi kalau kita relasikan pada jenis-jenis yang lain, yang jelas kan nanti peminat juga banyak, terus nilai-nilai lain yang kita hasilkan juga semakin banyak. Obsesinya bagaimana? Yang jelas misalkan dari nilai harga, kalau kambing Dormas misalkan kan dari luar kota, kita ambil dari Banyuwangi. Yang jelas kan kita bawa ke sini nanti untuk peminatnya semakin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengembangkan jenis lain, mengenalkan pada masyarakat, pada teman paling tidak, barangkali ada yang meminati, bisa bersama-sama untuk mengembangkan kambing tersebut. Apakah ada niat untuk melakukan eksperimen-eksperimen untuk mendapatkan varian baru, Pak? Jelas itu yang kami jalankan sampai saat ini. Seperti sekarang kita mencoba untuk mempersilangkan dari kambing Dormas dengan pejantan Ekor Gemuk. Yang kedua, kita membuat persilangan dari kambing Garut dengan pejantan Ekor Gemuk. Karena dari teman-teman yang sudah menganalisa, hasil persilangan Dormas dengan Ekor Gemuk itu yang dihasilkan daging semakin maksimal, postur tubuh semakin padat, dan kalau Dormas itu kan cenderung ekornya kecil, akan tapi kalau kita silang dengan Ekor Gemuk, hasilnya itu bisa keseimbangannya ada, postur tubuh padat dan ekor juga nampak. Apa ada pengaruh kecepatan pertumbuhan? Yang jelas ada, karena untuk Dormas itu makannya sangat sangat terlahap. Kalau boleh saya mengatakan, unsur kanibalnya itu ada. Jadi adaptasinya sangat cepat dengan makanan-makanan limbah-limbah pertanian. Karena yang kita gunakan semuanya ini limbah pertanian. Kita mencoba untuk non-rerumputan.
Kalau yang Etawa Senduro, Pak? Kalau Etawa Senduro yang jelas kita main breeding. Masalahnya kalau di daerah kita, di daerah Panceng ini kan untuk daerah panas. Jadi daerah panas itu sepengetahuan kami untuk dibuat perah kurang bisa maksimal. Kalau yang tepat itu apa kira-kira di daerah? Kalau menurut saya utara, yang tepat, yang pertama kalau mindset kita menginginkan untuk penggemukan, kalau boleh saya mengarahkan mending main Dormas atau Texel. Harga lebih murah, nanti kita tinggal membeli pejantan EG. EG juga harga standar. 3 juta untuk pejantan sudah sangat bagus. Sudah super kayak ini sekitar 3 juta sekian. Jadi Doro siap kawin kisaran harga hanya 1,5 maksimal 2 juta. Itu. Kendala-kendala selama ini, Pak? Kendala-kendala selama ini yang jelas kembali pada diri kita. Kalau kita dalam proses peternakannya itu dari pakannya sudah memenuhi target unsur yang dibutuhkan ternak, yang pertama, yang kedua fasilitas sudah bisa bagus, saya kira kendala-kendala itu kecil, saya kira, karena fasilitas itu utama. Kayak kandang misalkan kita terlalu pendek, amunnya naik juga perkembangannya kurang bagus. Jadi kalau kandang tingkat seperti yang saya buat ini, saya buat 1 meter 20 lah dari tanah, yang jelaskan amunianya nanti kan sudah menyebar, loss ya. Jadi yang dihirup kambing kita itu sudah udara bebas lah, udara segar. Kita coba untuk mereview dari beberapa jenis kambing. Sepertinya ini sangat menarik untuk ditonton. Kambing-kambingnya ini ada jenis kambing apa? Etawa Senduro, ada Etawa Kali Kesing, ada Ekor Gemuk ada dari Ekor Gemuk dari Pulau Sepudi Madura. Sepudi Madura ya. Ini dari keturunan kalau Merino, kalau Dormas ini hasil persilangan Moreno. Ini kita ambil dari Banyuwangi, dan yang belum datang ini kambing Garut ya. Langsung kita dari Jawa Barat. Ya, coba kita lihat satu persatu kambingnya. Oh ya. Itu kambing Etawa Senduro, Pak, itu yang kita ambil dari Lumajang itu. Nah, ini kita buat breeding, sebetulnya kemarin itu banyak, cuma ini lagi habis di beli teman-teman. Umur sekitar ini baru beranak, itu beranak 1 kali, terus yang 2 ini beranak 2 kali ini. Tinggi badan kira-kira 85 lah itu. Yang ini Etawa Senduro yang kepala merah, Pak. Kalau yang Etawa sama dengan itu Etawa Senduro. Kalau yang ini Etawa Senduro yang kepala merah, Pak. Jadi Etawa Senduro itu identik, yang paling identik itu kepala merah. Andaikan Etawa Kali Kesing itu yang kepala hitam ini. Ini banyak yang menawar satu ini. Ya, yang kepala merah ini. Berapa belinya, Mas? Kita beli kecil, Pak, dulu. Beli yang bibitan baru 3-4 bulan dulu. Banyak dulu, sekitar ada induan sekitar 20-an ekor, cuma ini habis. Macamnya kita sambil menjual, menyiapi bibit untuk teman-teman yang membutuhkan. Ini pejantannya ini. Nah, ini pejantannya ini. Kalau ukuran kami kurang paham, kemungkinan 1 meter lebih ini panjangnya. Kemarin ada 3, cuma yang 2 diambil teman untuk pejantan. Kalau ini yang Dormas ini, kita mencoba untuk varian baru. Dormas hasil persilangan dari Moreno, kita silang dengan kambing pejantan EG. Kita silang dengan pejantan EG ini. Yang Dormas yang ini. Ini Dormas. Dormas semuanya Dormas. Doroan ini. Kemarin ada banyak, kemarin cuma diambil teman-teman. Umur sekitar 7-8 bulan ini, baru Doro ini.
kita kawinkan dengan ekor gemuk ini, nanti kita berharap untuk dagingnya ini. Kalau ini sama dengan ini. Nah, kalau itu sama dengan ini, masyarakatnya. Ege, Pak, ekor gemuk itu. Ini pejantan yang usia 7-8 bulan ini. Ini indukannya. Kemarin ada 60-70 ekor, cuma ini habis. Ini indukan EG yang posisi lagi bunting ini, Pak. Bunting kisaran 3 bulanan ini. Semua ya. Jadi bunting ini. Nah. Kalau kelebihannya sih kita memang breeding yang kita hasilkan, kita nanti kan anaknya, Pak, ini nanti. Menyukai selain postur tubuh bagus, kalau memang hitungan daging ya masih kalah dengan yang kambing biasa-biasa saja. Cuma pecintanya itu lebih banyak. Makannya juga sama, adaptasinya cepat loh. Makan yang kita pakai rendang kangkung, rendang kedelai, dan telo gilingan itu, afiran telo itu. Pohung afiran kita giling, kita campur. Nah, kita nanam rumputan ya sesekali kalau memang waktu luang ada dan memungkinkan, itu saja kita pakai rumput. Kalau ini Etawa Kali Gesing ini. Nah, itu indukannya sudah beranak. Nah, saya turunkan saja.